Ya, kembali lagi bersama gua M. Haikal Fikri. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe. Gua kasih waktu 2 detik untuk subscribe. 1, 2, ya sudah. Terima kasih yang udah subscribe. Dan yang sudah subscribe, ya terima kasih. Karena kalian sudah mensupport kami sampai 6,4 ribu subscriber. Ya, thank you. Dan ada salah satu subscriber saya kemarin menantang saya untuk menjadi caster Free Fire. Apakah bisa? Apakah berhasil? Ya. Kita. Dan pada kali ini gua akan membuat siapa duet Free Fire yang mematikan par 1 antara Randy MKS dan Aura Xcode versus Wawan MKS dan Aura Kasih. Siapa the best player, the best duet di Free Fire ini? Nih, walaupun squad, siapa yang di antara ini terbaik? Tulis di komentar. Jangan basa-basi. Langsung aja kita mulai. Ya, di sini kita sudah memiliki tim antara Randy MKS dan Aura Xcode. Kita panggil saja Xcode dan Randy MKS ya. Dan mereka turun di Katulistiwa ya, teman-teman. Pada kali ini Randy menggunakan senjata UMP dan Famasal diganti oleh Scar. Dia mengambil es kepal dan siap-siap untuk mencari musuh. Di sana sudah ada Aura Xcode dan teman-teman lainnya. Apakah duet antara Randy MKS? Oh tidak, ternyata Xcode Sakratul Maut ya. Xcode ya, masih ada Randy di sini. Ya, Randy menggunakan es kepal. Dan dia membantu Xcode. Dia ternyata Xcode kembali menjadi Sakratul Maut. Dan dibantu lagi. Ya, Randy sudah mengkill satu. Ya. Dia sudah kill dua menggunakan UMP tadi. Ya, Randy masih mencari musuh dan mencari loot juga. Xcode juga mencari loot dan teman-teman lainnya. Ya, kini Randy sudah mengkill 3 dan tersisa 40 orang lagi, teman-teman. Luar biasa. Awal yang baik. Ternyata UMP diganti dengan P90. Kini UMP sudah diganti oleh shotgun ya. Randy masih mencari. Randy sudah melengkapi 4 kali scope dan magazine. Masih ada juga ya. Ya, dia ngambil medical. Mengambil ya famas. Ternyata Randy mencoba untuk mengganti senjata Scar dengan famas. Apakah rencana ini berhasil untuk menjadikan boya? Tersisa 28 orang dan Randy masih kill 3, teman-teman. Mereka sudah berada di Pochinok. Bukan Pochinok. Apa itu namanya? Enggak kelihatan enggak. Nah, oke. Randy mengenai 4 scope ya. Berapa orang lagi? Masih 26 orang dan Randy masih ngekill 3. Randy masih mencari teman-teman. Mencari musuh. Xcode sudah keberapa? Nanti kita lihat hasil akhirnya. Siapa yang di peringkat pertama dalam ngekill dan siapa yang paling banyak kill. Randy masih mencari musuh. Randy move shotgun ya. Ternyata Sakratul Maut. Dan Randy mengkill 4 buat dan tersisa 24 orang. Akhirnya Randy bisa mensakratulkan maut orang. Ya, sangat bagus. Bagus sekali. Ya. Ayo.
tetap fokus. Randy masih menggunakan FAMAS dan shotgun dan masih mencari musuh di daerah Bima Sakti Strip. Oh itu di depan ternyata ada musuh, nampak step tadi. Randy mencoba untuk membantu ya. Apakah Randy akan kill lagi? Iya, dua temannya sudah. Iya, siapa itu mati? Ada satu teman mati. Ya itu tidak masalah, masih tiga orang. Oh ini iya. Langsung mati, tidak pakai sakrato baut. Jahat sekali Randy dia. Randy mabel loot. Dia masih menggunakan FAMAS, tidak mau tukar. Dia membawa panci ya. Kembali lagi ke Bima Sakti Strip untuk mencari. Oh ada orang. Tembak. Iya. Randy sudah kill 5. Sudah membuat sakratnya banget satu orang. Ada orang di arah W ya. Randy untuk mencoba bergeker ala looting. Oh, airdrop. Ya, tembak. Oh, masih belum. Seperti ada arah yang ditembak Randy. Oh, masih ada dua orang di bawah ternyata teman-teman. Apakah Randy bisa kill lagi, menambah kill lagi? Ataukah cuma menjadikan sakratul maut saja? Ya. Randy mengganti pistol. Ya, dia akan mencoba menggunakan kepal. Dia mencoba dan menggunakan shotgun. Jump front. Ya, tembak. Ya, sakratul maut satu orang lagi ya, teman-teman. Ya, ada satu orang di depan. Ya, apakah berhasil? Tembak. Oh, tidak. Masih belum. Tembak lagi. Iya. Dan ternyata mati langsung. Dan Randy kini kill 6 dan tersisa 11 orang lagi. Dan mereka masih bertiga. Mereka ada di Bima Sakti Strip. Ya, ayo ke Subzone. Yang menggunakan mobil Lamborghini Atalilintar ini. Ya. Yeah. Bukan Lamborghini Atalilintar itu ya, BMW i8. Yeah. Ternyata Randy akan pergi ke airdrop mungkin. Oh tidak. Oh iya, yeah, sepertinya ke airdrop. Oh dia putar-putar untuk memancing musuh. Trik yang sangat bagus oleh Randy MKS ini ya. Tersisa 11 orang lagi dan Randy masih kill 6 orang. Oh depanku ya. Depan ada satu orang. Long run dari ini dari Ken. Ya, betul. Satu squad. Ah, itu dia, turun. Hangar juga ada ya. Enggak berani. Sepertinya Randy harus baik dan menjemput teman-temannya supaya bisa keroyok. Bukan keroyok ya, gebuk-gebuk, tawuran. Ya, tumbur. Ya, hampir saja kena tumbur. Ya, sakratul maut akhirnya. Dan mati satu orang. Tersisa 9 orang lagi. Di kanan satu korban. Ya, satu. Wah, tumbur. Ah, hampir saja. Dan satu terpelancit tadi ya. Randy membawa mobilnya orang kaya. Ya, tembak. Ya, sakratul maut dua orang. Dia menggunakan es kepal. Ya, satu orang mati. Tersisa 6 orang lagi. Dan tim Randy masih 3 orang. Dan escort masih hidup. Dia menggunakan mobil. Di sini satu squad lagi tadi. Di sini.
Ayo ayo, silakan cari cari cari. Ayo, berapa orang lagi? Tersisa sekitar 3 orang lagi. Apakah satu squad? Oh, ada orang. Ara SE masuk ke rumah warna hijau. Ora escort, ya. Masih Randy, tembak. Sakra tuh mau satu orang. Tembak. Iya, tidak bisa lari dari Randy dan tersisa satu orang lagi. Apakah bisa boya, teman-teman? Ayo. Satu orang lagi. Sepertinya di depan rumah ini Randy mencoba untuk escapal, ya, tetapi tidak jadi. Dia tetap mencari di mana musuh. Ah, itu di belakang. Ya, ternyata escort yang membunuh terakhir dan ini dia. Kita lihat siapa yang paling banyak ngekill. Yang banyak ngekill adalah Ness Aura. Siapa itu? Enggak kebaca. Randy 10, Aura Xcode 9 dan 3. Tadi yang mati pertama 0. Dan ya, mereka sangat bagus-bagus semua. Keren. Ya, mungkin itu saja. Saya mencoba menjadi caster. Kalau cocok, saya akan mencoba lagi. Ini caster pertama. Mungkin saya akan mencoba menjadi caster lagi ya, minggu depan. Oke, terima kasih. Dan langsung saja kita lanjut ke Wawan MKS dan Aura Kasih. Let's go. Gratis, subscribe.